Sumarno nggak pulang ke mes. Apa dia takut ya memberikan kesaksian ke polisi? Terus dia kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena nggak ada. Pasti Anden sama Al tidak mau aku ketemu dengan Rena. Aku udah gak sabar mau ketemu Oma. Ya Allah, apa baik membawa Rena ke kantor polisi. Tapi Rena semangat sekali mau ketemu Mama. Ayo, Ma. Gimana utang si Catherine? Udah dibayar semuanya? Iya, kakaknya si Catherine yang bayar. Udah ditekan spes 100 juta, gak pakai lama lagi. Semuanya? Wow. Kamu sama Oma, hati-hati. Terus Din, hati-hati Din. Tolong. Ya, kasih Pak. Yuk. Ma. Pak. Ini kantor polisi ya? Kok Oma Sari di kantor polisi? Mas, gimana ini? Apa Rena suruh nunggu di mobil aja kali ya? Soalnya kan juga gak baik kan kalau dia masuk ke dalam. Buat anak kecil juga gak etis banget, Mas. Aku juga gak mau ada memori yang buruk tentang Oma yang ada di dalam penjara. Ya, boleh aku setuju ya. Mendingan Rena nunggu di mobil aja, Mas. Ya. Sayang, nunggu di mobil ya, Nak. Sebentar doang kok. Oma Sarah tuh lagi ada keperluan di sini, ya? Aku kan merayain ulang tahun Oma Sarah. Kok nggak boleh ikut masuk? Rena, sayang. Oma lagi agak
Kikit sakit, penyenak badan. Oma menunggu di dalam mobil. Dan Oma mau ditungguin sama Rena. Rena mau ya temenin Oma dalam mobil ya. Oma sakit? Sedikit, agak pusing. Ya, temenin Oma di mobil ya. Ya udah deh, aku temenin Oma. Oh, cucu Oma sayang, anak pintar ya. Ini kadonya, nanti Opa kasih sama Oma Sarah ya. Oke, yaudah kalau gitu yuk ke mobil ya. Ya. Mari ke dalam dulu ya. Iya, oke. Thank you, sayang. Yuk. Ayo, Pak. Bungkusan apa ini? Saya turun. Bungkusan apa sih itu? Kamu mau kemana? Ada yang mau aku beli. Apa Nino beli kado buat Mama? Ayo. Assalamualaikum, Pak Sumarno. Pak Sumarno. Pak. Permisi. Pak Rendy? Pak Rendy kini Sumarno ya? Iya betul, Mas tahu Sumarno di mana? Ada? Dari tadi malam, kayaknya Sumarno nggak pulang ke mes, Pak. Pak Sumarno nggak pulang ke mes? Apa dia takut ya memberikan kesaksian ke polisi? Terus dia kabur? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rena gak ada. Pasti Anden sama Al tidak mau aku ketemu dengan Rena. Silakan. Ma? Ma? Ma, kalian? Selamat ulang tahun, Ma. Selamat ulang tahun, Mama. Ini aku sama Mas Al bikin ini buat Mama. Terima kasih, adik. Udah, Mama jangan nangis. Rena juga bikin kado sama Papa tadi malam. Semalaman bikin ini sama Papa. Kado dari Rena ini. Rena kangen kamu. Aku benar-benar merasa bersalah. Aku mendukung Elsa menghancurkan rumah tangga Andin dan Nino. Menjadikan Rena korban yang harus lahir di penjara dan dibesarkan di panti. Tapi sekarang, anak ini bahkan sangat mencintai aku. Ya Allah, aku sudah sangat bersalah ya Allah. Thank you.
Udah. Ya. Renanya mana? Rena sebenarnya ada, tapi Rena aku suruh tunggu di mobil sama Mama Rosa. Soalnya